Deskripsi teknis kode masalah OBD2, sensor, sensor tekanan cairan transmisi sirkuit H rendah apa artinya itu? Kode gangguan diagnostik mesin powertrain engine umum ini biasanya berlaku untuk semua kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2, termasuk tetapi tidak terbatas pada Chevrolet, Acura, Honda, Saturnus, Jeep, Toyota, Dell. Sensor saklar tekanan cairan transmisi (TFPS) biasanya ditemukan terpasang ke sisi badan katup di dalam transmisi, meskipun kadang-kadang dapat ditemukan di sekrup ke sisi wadah badan transmisi itu sendiri. TFPS mengubah tekanan transmisi mekanis menjadi sinyal listrik untuk modul kontrol powertrain. PCM atau modul kontrol transmisi TCM biasanya PCM TCM kemudian akan memberitahu pengontrol lain yang menggunakan bus komunikasi data kendaraan PCM TCM menerima sinyal tegangan ini untuk menentukan tekanan operasi transmisi atau ketika terjadi pergeseran kode ini diatur jika input H ini tidak cocok dengan voltase operasi normal yang disimpan dalam memori PCM TCM mungkin juga karena masalah mekanis internal di dalam transmisi lihat manual perbaikan khusus kendaraan untuk menentukan sirkuit H untuk kendaraan tertentu Anda, P084C biasanya merupakan masalah rangkaian listrik, rangkaian sensor TFPS ini tidak dapat diabaikan dalam tahap pemecahan masalah, terutama ketika berhadapan dengan masalah yang terputus-putus langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabriknya jenis sensor TFPS dan warna kawat, sensor tekanan fluida trans cair terkait kode sirkuit P084A sensor tekanan cairan transmisi, saklar H sirkuit P084B sensor tekanan cairan transmisi, switch H rentang sirkuit kinerja P084D sensor tekanan cairan transmisi saklar H sirkuit tinggi sensor tekanan fluida P084E saklar H intermittent kode tingkat permasalahan dan AM gejala tingkat keparahan tergantung pada sirkuit di mana kegagalan telah terjadi karena ini adalah kegagalan listrik PCM TCM dapat mengkompensasi beberapa derajat kegagalan dapat berarti bahwa PCM TCM memodifikasi pemindahan transmisi jika dikontrol secara elektronik gejala kode mesin P084C dapat meliputi Fungsi indikator lampu nyala perubahan kualitas shift kendaraan dimulai dari gigi kedua atau ketiga dalam mode lemas. Penyebab umum dari kode ini adalah pendek ke tanah di sirkuit sinyal ke sensor TFPS, kemungkinan gagal sensor TFPS korsleting internal, kemungkinan PCM gagal, tidak mungkin diperlukan pemrograman setelah penggantian. Prosedur diagnostik dan perbaikan titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis (TSB) untuk kendaraan Anda. Masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui, dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Selanjutnya, cari sensor saklar tekanan fluida transmisi (TFPS) pada kendaraan khusus Anda. TFPS biasanya ditemukan melekat pada sisi badan katup di dalam transmisi, meskipun kadang-kadang dapat ditemukan di sekrup ke sisi wadah badan transmisi. Itu sendiri, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel. Cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar, atau plastik meleleh. Tarik konektor terpisah, dan hati-hati memeriksa terminal bagian logam di dalam konektor. Lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, terutama jika mereka dipasang di luar kotak transmisi. Gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik. Jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersama. Tuhan, jika Anda memiliki alat pindai, hapus kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode p084c kembali. Jika tidak, maka kemungkinan besar koneksi Anda bermasalah. Ini adalah area yang paling umum diperhatikan untuk kode ini, karena koneksi transmisi eksternal memiliki jumlah terbesar masalah dengan korosi. Jika kode p084c kembali, kita perlu menguji sensor TFPs dan sirkuit yang terkait dengan kunci mati. Lepaskan konektor listrik pada sensor TFPs, hubungkan kabel hitam digital voltmeter. DVOM, ke ground atau terminal rujukan rendah di konektor harness sensor TFPS, hubungkan ujung merah dari voltmeter digital ke terminal sinyal di konektor memanfaatkan kabel sensor TFPS, matikan mesin hidupkan, periksa spesifikasi pabrikan, voltmeter harus membaca 12 volt atau 5 volt, goyangkan koneksi untuk melihat apakah mereka berubah, jika voltase salah, perbaiki kabel daya atau RD, atau ganti PCM, TCM, jika pengujian sebelumnya berhasil, sambungkan satu kabel ohmmeter ke terminal sinyal di sensor TFPS, dan kabel lainnya ke terminal ground atau terminal referensi rendah di sensor, periksa spesifikasi pabrikan pada resistansi sensor untuk secara akurat menguji resistansi terhadap tekanan ketika tidak ada tekanan yang diterapkan padanya. Goyangkan konektor pada sensor saklar tekanan fluida transmisi sambil memantau resistansi. Jika pembacaan ohmmeter tidak lulus, ganti TFPS. Jika semua tes sebelumnya telah lulus dan Anda terus mendapatkan P084C, ini kemungkinan besar mengindikasikan sensor TFPS yang gagal. Meskipun PCM, TCM yang gagal tidak dapat dikesampingkan, tidak juga kegagalan fungsi transmisi internal hingga sensor TFPS diganti jika tidak yakin, dapatkan bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih. PCM, TCM harus diprogram atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.